Ismul istifham, kata tanya dalam bahasa Arab. Ma, apa? Man, siapa? Mada, apa yang? Hal, apakah? A, apakah? Aina, di mana? Ila aina, kemana? Kam, berapa? Mata, kapan? Ma, digunakan untuk menanyakan benda yang tidak berakal. Misalnya, menanyakan nama, buku, tumbuhan, kendaraan, dan sebagainya. Contoh, ma hadza, ma hadza, apa ini? Zalika kursiyun, zalika kursiyun, itu kursi. Ma hadhihi, ma hadhihi, apa ini? Tilka syajaratun, tilka syajarah, itu pohon. Ma tilka, ma tilka, apa itu? Hadhihi mil'aqah, hadhihi mil'aqatun, ini sendok. Malladhi yaqra'u, malladhi yaqra', apa yang dia baca? Yaqra'ul waladul kitab, yaqra'ul waladul kitab, anak itu membaca buku. Masmuka, masmuk, siapa namamu? What is your name? Ismi Ahmad, ismi Ahmad, namaku Ahmad. Man, digunakan untuk menanyakan orang atau yang berakal. Contoh, man anta, man anta, siapa kamu? Ana tabibun, ana tabib, saya seorang dokter. Man anti, siapa kamu? Ana talibah, ana talibatun, saya seorang siswi. Catatan, kata ma digunakan untuk menanyakan benda, sedangkan kata man atau kata isim man digunakan untuk menanyakan orang. Maka tidak dibenarkan memakai ungkapan man ismuka, sebab yang ditanyakan bukan orang tersebut, melainkan namanya. Sehingga dalam bahasa Arab maupun bahasa yang lain menggunakan kata tanya apa untuk menanyakan nama. Contoh dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata tanya apa? What is your name? What is your name? Dan dalam bahasa Arab, masmuka atau masmuk atau ma ismuka, mada, mada, apa atau apa yang bla 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 bla. Contoh, mada yatbahut tobah, mada yatbahut tobah, mada yatbahut tobah, apa yang koki itu masak? Yatbahut tobahut to'am, koki itu memasak makanan. Madza fil haqibah, madza fil haqibah, madza fil haqibah, apa yang ada di dalam tas? Fil haqibah qalamun wa kitab, fil haqibah qalam wa kitab, di dalam tas itu ada pulpen dan buku. Madza yal'abul walad, mada yal'abul walad, apa yang dimainkan anak itu? Yal'abul waladu qurratal qadam, hal, apakah? Hal tilka hafilah, hal tilka hafilah, apakah itu bus? Na'am tilka hafilah, na'am tilka hafilah, hal tilka hafilah, hal tilka hafilah, apakah itu bus? La,
tilka sabbura. La tilka sabbura. Hal tarkabul hafilata ilal madrasati? Hal tarkabul hafilata ilal madrasah? Apakah kamu naik bus ke sekolah? Naam, arkabuha ilal madrasah. Naam, arkabuha ilal madrasah. A. Apakah? Atarkabul hafilata am sayyaratal ujrati? Apakah kamu mengendarai bis atau taksi? Arkabul hafilah. Arkabul hafilah. Saya naik bis. Ahadihi sayyarah am ta'irah? Ahadihi sayyaratun am ta'iratun? Apakah ini mobil atau pesawat? Tilka sayyarah. Tilka sayyaratun. Itu mobil. Aina untuk menanyakan tempat. Di mana? Ainal mahattah? Ainal mahattah? Di manakah terminal? Min aina anta qadimun? Min aina anta qadim? Dari mana kamu datang? Ila aina? Kemana? Ila aina yadhabani? Ila aina yadhabani? Kemana mereka berdua pergi? Yadhabul waladani ilal madrasah. Yadhabul waladani ilal madrasati. Kedua anak itu pergi ke sekolah. Menanyakan jumlah. Kam, berapa? Kam nuqudan indaka? Kam nuqudan indak? Berapa uang yang kamu punya? Indi alfu rubiyatin. Indi alfu rubiyah. Indi alfu rubiyah. Saya punya 1.000 rupiah. Kam yauman fil usbu'? Berapa hari dalam seminggu? Kam kitaban ishtaroita? Berapa buku yang kamu beli? Menanyakan waktu. Mata, kapan? Mata ta'allam tal arabiyah? Mata ta'allam tal arabiyah? Kapan kamu belajar bahasa Arab? Mata tushahidu mubaratal quratal qadam? Mata tushahidu mubaratal quratal qadam? Kapan kamu menonton pertandingan sepak bola?